Pemirsa, pemerintah telah meluncurkan sistem delivery order online yang memudahkan importir maupun perusahaan pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK dalam mengurus administrasi keluar masuk barang di pelabuhan. Pemerintah berharap sistem ini akan meningkatkan kelancaran dari arus barang dan menurunkan biaya logistik di pelabuhan. PLT Sekretaris Kemenko Maritim Agung Kuswandono menjelaskan DO adalah surat bukti penyerahan barang yang dikeluarkan perusahaan angkutan laut atau kuasanya kepada pemilik barang yang merupakan suatu bukti pengiriman barang. Sehingga pihak telah meminta lembaga National Single Window untuk menjadi gateway dalam pelaksanaan DO online untuk barang impor di pelabuhan. Namun sistem online ini belum dilengkapi koneksi dengan sistem perbankan. Kita ke depan tentu akan melingkan kegiatan ini dengan perbankan. Itu kita sebut soft launching tadi, ke depan kita akan terus bekerja bersama-sama untuk membangun satu aplikasi atau satu program online yang baik, sehingga tujuan utamanya adalah pelabuhan akan betul-betul menjadi begitu simpel, murah, cepat, dan akuntabel. Itu yang kita